Enzi Storia, siapa yang tidak kenal dengan artis cantik yang memiliki nama lengkap Enzi Storia Leo Farisa. Artis cantik, kelahiran Jakarta, tanggal 10 Agustus tahun 1992 ini, merupakan seorang aktris, penyanyi, presenter, dan model asal Indonesia. Enzi Storia, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik. Hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui pria yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Ramadianto Danang. Pada tahun 2015, Enzi Storia pernah berpacaran dengan Ramadianto Danang. Ketika masih berpacaran, keduanya sering menunjukkan momen kebersamaannya di sosial media. Bahkan, mereka pernah menjalin hubungan LDR-an Indonesia-Amerika Serikat. Namun sayang, hubungan mereka putus. 2. Bagus Akbar. Pada tahun 2017, Enzi Storia dan Bagus Akbar pernah dikabarkan berpacaran. Kabar tersebut bermula usai tersebarnya video kedekatan mereka di sosial media. Namun, keduanya menampik kabar tersebut dan mengatakan jika hubungannya hanya sebatas teman. 3. Dikta. Pada tahun 2019, Enzi Storia dan Dikta pernah dikabarkan mempunyai hubungan istimewa lantaran pernah tersebarnya sebuah video. Di dalam video tersebut, terlihat Dikta sedang membawakan lagu Janji Suci sambil memegang tangan Enzi Storia. Sontak, membuat beragam reaksi dari para netizen. Namun, keduanya mengatakan kalau hubungan mereka hanya sebatas teman. 4. Rafael Tan. Enzi Storia dan Rafael Tan pernah dikabarkan mempunyai hubungan istimewa. Hubungan kedekatan mereka terjadi semenjak mereka menjadi host di salah satu acara musik di televisi. Mereka sering menunjukkan foto kedekatan mereka. Itulah yang membuat netizen menduga jika mereka mempunyai hubungan istimewa. Namun, Enzi Storia mengatakan kalau hubungannya dengan Rafael Tan cuma sekedar sahabat. 5. Omar Daniel. Enzi Storia dan Omar Daniel pernah dikabarkan mempunyai hubungan istimewa. Kabar tersebut terjadi pada September tahun 2021, ketika mereka sedang berada di Amerika Serikat. Keduanya terlihat sedang bergandengan tangan. Namun, mereka membantah kabar tersebut. 6. Reval Hadi. Enzi Storia pernah dijodohkan oleh netizen dengan Reval Hadi. Perjodohan tersebut berawal ketika keduanya pernah mengisi sebuah acara di televisi. Banyak dari para netizen yang menilai kalau mereka sangat cocok. Apalagi, keduanya pernah ikut serta dalam acara New York Fashion Week di Amerika Serikat. Namun, ketika dikonfirmasi ke Reval Hadi, dirinya mengungkapkan kalau ia tidak masalah dijodohkan dengan Enzi Storia. 7. Gading Marten. Enzi Storia dan Gading Marten pernah dikabarkan mempunyai hubungan dekat. Hubungan mereka memang dekat, apalagi saat mereka berada di New York untuk menghadiri sebuah acara brand. Namun, Enzi Storia mengatakan jika hubungannya dengan Gading Marten hanya sekedar teman. 8. Maulana Kasetra. Berita gembira datang dari Enzi Storia lantaran dirinya sudah menikah dengan Maulana Kasetra. Terlihat dari akun Instagram milik Enzi Storia, dikabarkan mereka telah menikah pada tanggal 20 Mei tahun 2023. Keduanya menikah menggunakan adat Minang. Diketahui, Maulana Kasetra adalah seorang diplomat muda Indonesia yang bekerja di KBRI Washington DC. Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu harmonis dan langgeng hingga maut memisahkan. Itulah pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Enzi Storia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.